Hello, hello, dengar tak? Dengar, dengar. Nampak kan? Assalamualaikum. Hari ini saya Muhammad Kira Samsyah dan Muhammad Haziq Ehsan akan membincangkan inisiatif dalam menangani isu-isu kelestarian alam. Kandungan. Matlamat Pembangunan Lestari Sustainable Development Goals SDGs. Yang kedua, usaha pihak berkuasa tempatan dalam menyokong agenda tempatan 21. Yang pertama, Matlamat Pembangunan Lestari, SDGs. Apa itu Matlamat Pembangunan Lestari? Matlamat Pembangunan Lestari terdiri daripada 17 matlamat yang dikemukakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Matlamat ini merupakan kesinambungan daripada Matlamat Pembangunan Milenium yang berakhir pada 2015 dan sebahagiannya daripada Resolusi 71 Perhimpunan Agung PBB, Agenda 2030. Tindakan ini untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan mampan untuk semua. Resolusi ini adalah perjanjian antara kerajaan yang bertindak sebagai agenda pembangunan pasca 2015. SDGs membina prinsip-prinsip yang dipersetujui dalam resolusi ARES 66288 yang bertajuk The Future We Want. Terdapat 17 matlamat pembangunan lestari yang akan ditunjukkan di slide seterusnya. Antaranya ialah yang pertama, menghapuskan kemiskinan. Yang kedua, mengakhiri kelaparan. Yang ketiga, kesihatan yang baik dan kesejahteraan. Yang keempat, pendidikan bermutu. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, akses air bersih dan sanitasi. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Lapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kesembilan, infrastruktur, industri dan inovasi. Yang ke-10, mengurangi ketimpangan. Yang ke-11, kota dan komunitas yang berkelanjutan. Yang ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab. Yang ke-13, pemanganan perubahan iklim. Yang ke-14, menjaga ekosistem laut. Yang ke-15, menjaga ekosistem darat. Yang ke-16, pendamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat. Yang terakhir adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Seterusnya saya akan berikan kepada Haziq. Haziq. Okay, hari ini saya akan membincangkan dan menerangkan tentang usaha pihak berkuasa tempatan dalam menyokong agenda tempatan 21. So, first saya pergi dulu dekat apa itu agenda tempatan 21. Okay, so agenda tempatan 21 merupakan satu program untuk masyarakat, sektor swasta dan pihak berkuasa tempatan. Yang poin kedua pula, ketiga elemen utama itu merujuk kepada masyarakat, sektor swasta dan pihak berkuasa tempatan tadi. So, diorang perlu bekerjasama untuk merancang dan menguruskan kawasan persekitaran ke arah pembangunan mampan. And maklumat tambahan untuk pembangunan mampan, maksud dia adalah pembangunan yang memenuhi keperluan semasa tanpa menjejas keperluan generasi-generasi masa hadapan. Untuk poin yang ketiga pula, apa yang dimaksudkan dengan Agenda 21? Agenda 21 adalah suatu program akan pembangunan mampan global. Anak ke-21 menandakan abad ke-21. Agenda 21 ini juga mengandungi empat pelobak yang kesemuanya berhubung dengan pembangunan mampan.
Untuk poin yang keempat, bab 28 dalam agenda 21 bertajuk usaha pihak berkesempatan dalam menyokong agenda 21 menetapkan supaya PBT melaksanakan proses perundingan dengan masyarakat untuk merumuskan lokal agenda 21 masing-masing. Seterusnya, kita pergi dekat objektif lokal agenda 21. Okay, so yang pertama, objektif yang pertama adalah untuk mendekatkan masyarakat dan sektor swasta tempatan kepada isu-isu pembangunan mampan dan lokal agenda 21. So yang perlu membedah kerja daripada PBT lah yang bertanggungjawab untuk mendedahkan masyarakat dan sektor swasta ni. Poin kedua adalah menjelaskan bahawa tanggungjawab pembangunan mampan adalah tanggungjawab bersama. So kat sini tanggungjawab dia bukan sahaja dekat PBT. Dia sekali dengan masyarakat dan juga sektor swasta. Poin yang ketiga, merumuskan strategi dan pelan tindakan lokal agenda 21. Maksudnya PBT perlu melaksanakan perundingan bersama rakyat tentang lokal agenda 21. Poin yang keempat, objektif adalah untuk melaksanakan pelan tindakan lokal agenda 21 dalam bentuk projek-projek pembangunan mampan. Maknanya sentiasa mencari kaedah untuk meningkatkan kesan positif menerusi operasi dan perkhidmatan. Poin yang kelima pula, menggunakan pendekatan pelaksanaan setiap PBT. So contohnya, perlu mempraktikkan amalan amalan itu di dalam operasi organisasi. Saja daripada saya dan Firas. Terima kasih. Terima kasih. Okay, terima kasih. Tapi aku ni. Ambil.